Jin BTS terkenal sebagai idol yang ramah. Banyak artis lain yang mengagumi keramahan member tertua BTS ini. Tak heran kalau Jin juga memiliki banyak teman. Jin selalu meninggalkan kesan baik di setiap orang yang ditemuinya. Bukan hanya pada artis atau fans, tapi pada setiap orang yang ditemuinya. Memiliki talenta dalam bernyanyi dan acting, karena memang awalnya Jin ditraining untuk menjadi aktor, ternyata Jin juga memiliki bakat lain yang tak kalah menarik. Talentanya sangat unik. Apa saja itu? Kami telah rangkumkan talenta unik Jin BTS yang bakal bikin ARMY senyum-senyum sendiri. Yang pertama, Flying Kiss. Kita semua tahu bahwa Jin dikenal dengan Flying Kiss-nya, terutama yang dadakan dan tidak pernah gagal membuat hati kita berdebar. Kita pada dasarnya dapat melihat Flying Kiss-nya kapan saja dan di mana saja. Bisa dibilang, hampir setiap acara yang ia datangi, ia selalu melayangkan Flying Kiss pada semua orang. Oh my god, 내가 먹었어, 내가. 슈! 아, 뭘 아시는 분이네. 고급. 가져왔다. 아니, 아까워. Yang kedua, bahasa Inggris. Memang benar dia tidak dapat mengalahkan Namjoon dalam bahasa Inggrisnya, tapi dia selalu dengan percaya diri menjawab pertanyaan dengan bahasa Inggrisnya, dan itu terdengar imut. Contohnya saja pada saat Grammy Award, dia dengan semangat menjawab pertanyaan dari wartawan walaupun bahasa Inggrisnya masih belum lancar, tapi itu membuat semua orang gemas melihatnya. Berjalan mundur. Jin memiliki bakat unik lain, yaitu berjalan mundur. Bukan berjalan mundur biasa, jalan mundur ala Jin ini anti mainstream. Dia melakukannya dengan kayang, yaitu ketika dia membengkokkan punggungnya ke belakang dan tangannya menyentuh ke tanah. Walaupun ini bukan aksi yang sangat sulit atau apapun, tapi jika dilihat kembali, langkah ini membutuhkan punggung yang fleksibel dan keberanian juga. Jadi, tidak mudah melakukannya. Membuka bungkus makanan dengan kaki. Jin sangat mencintai makanan, sehingga bakatnya itu berhubungan dengan itu. Bakat unik dan lucu ini terlihat cocok ya untuk Jin yang sangat menyukai makanan. 근데 왜냐면 진인이 이제 딱 왔어. 이야. 잘했다 나. 준비. 시. 경훈이가 이런 거 안 치거든 또. 이야. 이야. Variety King. Tidak dapat disangkal bahwa Jin adalah rajanya varietas BTS. Karismanya, keberaniannya, dan tentu saja dead jokes-nya, semua membuatnya menjadi bahan yang beragam. Sangat menghibur melihat dia di variety show, di mana ia akan membuat hati Anda berdebar dan tambah cinta. 신을 낳으면 뭔지 아십니까? 신이 아이를 낳으면? 네. 신의 아들. 갓난아. 너무 좋아하신다. 아, 작가님도 이게 웃겨요? 아, 이게 웃겨요? 런닝맨 시청자들한테 인사 한번 해줘라. 안녕하십니까, 런닝맨 시청자 여러분들. 방탄소년단의 진이라고 합니다. 수빈이 형과 이름이 같음으로써 수빈이 형과 친분을 유지하게 된 수빈이라고 합니다. 야, 너 말도 잘한다. 너 부족한 게 뭐야? MC 형 berbakat. Jin benar-benar memiliki banyak karisma dan bakat. Dia adalah MC yang berbakat dan telah menjadi MC di berbagai acara. Dia benar-benar lancar dengan kata-katanya dan dia juga berpikir cepat untuk tidak membuat wawancara menjadi canggung. 네, 저는 잘생겼습니다. 네. 2017 KBS 가요대축제는 전 세계 117개국으로 생중계되고 있는데요. Itu adalah bakat-bakat lain dari Jin. Jadi bagaimana? Member tertua BTS ini memang jago ya bikin orang jatuh cinta? Jangan lupa beri komentar. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi.